pasti gak punya duit buat ongkos. Bang, lampu depan kiri ya. Iya, Neng. Kang, berdua ya sama orang itu. Ini Kang, ongkosnya Kang. Udah dibayar sama cewek yang tadi. Hah? Neng! Neng, tunggu, Neng! Kamu teh mau apa sih? Saya tahu kamu ngikutin saya kan dari di halte. Siapa juga yang ngikutin lo? Gue kuliah di sini kali. Kamu kuliah di sini? Kok bisa? Serah deh lo mau bilang apa. Cuman gue nih sebagai cowok gak terima dibayarin sama cewek. Apalagi cuman buat angkot doang. Nih, duit lo gue balikin ya. Eh, cowok-cowok, be. Ada urusan apa lo sama cowok gue? Lo juga ngapain sih? Mau bayarin dia segala? Andin, lu ngapain sih ikut campur sama urusan gue? Ya emang salah apa kalau gue sebagai cewek lo ngejagain cowok gue biar gak salah langkah? Cowok lu, kita kan udah putus Andin, bukan pertama kalinya doang lagi. Ya tapi kan gue masih mau balikan sama lo Ardian. Udah Andin, gue gak mau lagi balikan sama lo. Nah, kemana tuh cewek barusan? Ardian, please kasih kesempatan gue sekali lagi ya. Please, Ardian! Itu cewek kok cepet banget sih ngilangnya. Men, ngapain lo di sini? Gue lagi nyari cewek. Tadi bajunya beda deh. Indra, itu cewek yang gue maksud. Kamu gak salah. Itu kan Lili si cewek cabai. Maksud lu apa? Masa lu gak ngerti sih maksud gue cabai apaan? Tuh orang suka keluar tengah malam terus pagi-pagi ke kampus numpang mandi. Makanya lu lihat kan tuh, bajunya beda sama yang tadi. Ah, yang bener aja lu, masa tuh cewek cabai-cabean sih? Ya udah kalau gak percaya sama gue, serah lu. Yaudah ya, gue kesana dulu. Kayaknya nggak mungkin deh kalau cewek itu cabai-cabean. Fer, masa iya sih Ardian bisa ngejar-ngejar tuh cewek? Beneran gue, dia sempet nanya kok sama Hendra. Nggak bisa dibiarin nih kalau gini nih. Terus, Mbak, jus jeruk deh satu. Eh, gue peringatin sama lo ya. Jangan pernah berharap lo bisa dapetin cowok gue. Maaf, pacar kamu siapa ya? Kayaknya saya gak kenal deh sama pacar kamu. Ih, ngeselin banget ya lo orangnya ya. Jelas-jelas tadi pagi lo abis ribut sama cowok gue. Oh, yang itu pacar kamu? Bukannya udah putus? Ih, lo tuh ngeselin banget ya. Pokoknya awas ya. Jangan sampai lo deketin cowok gue lagi. Ingat tuh. Jangan nganjem-nganjem saya! Kamu pikir kamu itu siapa? Ya orang apa bukan sih? Aduh, Mang, masih belum kelar juga nih. Ya elah, ya udah jangan lama-lama ya. Gue bener-bener butuh mobil gue malas pakai angkot soalnya. Ya udah, Mang. Woi, jamret! Lain kali kalau nyari uang teh yang halal, Kang. Makasih banyak ya. Tunggu.
makasih banyak ya. Kalau bukan karena lo nih, HP gue gak mungkin balik. Hebat banget tuh cewek. Tapi kok sombong ya? Gue malah ditinggalin. Aduh, Nak Ujang. Nak Ujang teh pakai repot-repot segala atuh. Bawain makanan. Terus ini bawa bingkisan juga. Atuh Umi, jangan ngomong kayak gitu atuh. Wajar atuh calon menantu bawa oleh-oleh. Udah seharusnya buat Umi yang bager, buat Odi yang lucu, sama buat Lilis yang gelis. Ini mah Lilis teh pasti seneng nerimanya, Nak Ujang. Makasih ya, Pak. Ini pasti ulahnya Kang Ujang. Odi, abisin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lilis teh udah pulang. Sepedanya Lilis udah Kang Ujang ambil dari bengkel Mang Gofar. Yang nyuruh Kang Ujang ambil sepeda Lilis siapa? Lilis? Lilis, kamu teh harusnya berterima kasih sama Nak Ujang. Lilis pasti akan bilang terima kasih Umi kalau Kang Ujang ngelakuinnya tanpa pamrih. Apa Umi gak sadar ya? Selama ini Kang Ujang ngasih Umi makanan, bingkisan buat Odi juga. Itu semua ada maksudnya. Lilis, hati-hati kalau bicara. Kamu gak boleh nuduh Kang Ujang seperti itu. Iya, atuh. Kang, berapa pesanan cabai hari ini? Gak usah atuh, Lilis. Gak usah. Tapi sama yang kemarin kan? Nih, makasih Kang. Iya. Akang boleh pulang sekarang? Yaudah tuh kalau gitu. Saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Makasih ya. Hati-hati Nak Ujang. Ya. Lilis. Kamu teh harus dipikir tuh kalau bicara. Gak boleh kayak gitu sama Nak Ujang. Lilis udah capek, Umi. Umi teh sengaja ya mau jodohin Lilis sama Kang Ujang. Terus, kalau memang benar Umi itu mau ngejodohin Lilis sama Nak Ujang, memangnya kenapa? Salah. Nak Ujang teh biarpun duda, tapi dia teh udah banyak jasanya sama keluarga kita. Kamu teh harus tahu diri atuh, Gelis. Bantu apa, Umi? Selama ini teh Lilis beli cabai sama kayak pedagang yang lainnya. Kalau urusan bingkisan sama makanan-makanan yang suka dibawain Kang Ujang, itu mah beda tuh. Lilis, kamu temen susah pisan diaturnya ya. Bukannya Lilis susah diatur, Umi. Tapi Lilis gak mau dijodohin. Lilis. Kang Ujang teh kurang apa tuh? Lilis teh mau HP, pasti Kang beliin. Mau minta mobil. Nunggu mobil aku dulu atuh. Sikap dia tuh kelewatan, Ma. Semua kemauannya dia minta dituruti. Terus aku ini dianggap apa sama dia? Sayang, kodrat perempuan itu memang seperti itu. Maunya diperhatiin terus. Harusnya kamu dong yang ngalah. Ma. Ardia. Pokoknya mama pengen kamu balikan lagi sama Andin. Apa coba kata mamanya Andin kalau nanti ketemu sama mama di arisan? Mama kan malu. Ardian. Gua gak ngerti lagi deh sama mama. Dia kan tahu sendiri Andin kayak apa. Masa iya dia minta gua balikan sih sama dia? Ya, Ma. Ada apa lagi sih, Ma? Anterin Mama ke rumah sakit ya. Mama mau besuk teman Mama yang lagi sakit. Iya. Makasih ya.
Assalamualaikum, Odi. Teh, Umi jatuh, Teh. Astagfirullahaladzim, Teteh buruan pulang, Teh. Iya, Teteh pulang sekarang ya. Lilis? Iya, Sus. Tolong resepnya ditebus ya. Iya, makasih, Sus. Di, kamu tunggu sini ya. Makasih, sebentar. Ma, Ardian kebelet banget, Ma. Ardian ke toilet dulu ya. Nanti aku susulin Mama, ya? Jangan lama-lama. Iya. Mama tunggu di sana. Ya udah nanti Ardian ke sana kok. Tolong obatnya diminum rutin ya. Jangan sampai kelupaan. Nah, satu lagi, jangan lupa perbanyak istirahat. Karena percuma kita minum obat, tapi tetap kita pakai untuk terus beraktivitas. Ya. Semuanya jadi 120.000, Mbak. Rp120.000. Ya, saya terima uangnya, Mbak. Makasih. Ya, semoga lekas sembuh ya, Mbak. Ya. Apa penyakitnya segitu parahnya sampai dia mesti istirahat total? Jangan-jangan dia kena penyakit nih. Ih, geli gue. Tapi perasaannya sehat-sehat aja deh. Kenapa gue jadi penasaran sih sama dia? Mudah-mudahan Umi teh cepat sembuh ya. Amin. Kang, Kang tadi dikasih tahu sama siapa? Umi yang suruh Odi ngasih tauin Kang Ujang. Takut ada apa-apa sama Umi. Emangnya Teteh nggak bisa ngurusin semuanya sendiri? Ayo masuk. Teteh. Di. Lo tuh sebenarnya kenapa sih? Kayaknya lo perhatian banget sama tuh cewek cabai. Dia tuh unik. Udah gitu dia nolongin gue lagi. Makanya gue jadi penasaran sama dia. Oh please, lu jangan naif. Semua anak kampus aja tahu dia siapa. Iya oke, kalaupun dia cabai, kita mesti nolongin dia dari jurang kenistaan. Kalau emang itu pilihan dia, terus kita bisa apa? Ya jangan gitu dong. Kalau orang ngelakuin hal yang salah, pasti itu ada alasannya. Terkecuali tabiatnya emang udah gak bener. Terus lo mau gimana? Pelan-pelan, Umi. Teh, ini minumnya. Taruh aja, Odi. Kamu belajar aja di sana, biar Teteh yang jagain Umi. Iya, Teh. Makasih. Ya. Umi lain kali lebih hati-hati ya. Kalau emang Umi perlu apa-apa dan Lilis lagi gak di rumah, Umi minta tolong aja sama Odi. Jangan sampai jatuh kayak tadi. Kan bahaya, Umi. Lilis. Lilis sayang, maafin Umi. Maafin Umi, Anaya. Umi gak perlu minta maaf. Kamu jadi harus gantiin Abah cari uang. Kamu pasti capek. Enggak. Kata siapa Lilis capek? Ini kan udah jadi tanggung jawab Lilis sebagai anak pertama. Lilis seneng kok ngelakuinnya. Umi gak usah sedih ya. Udah, sekarang Umi minum obat dulu ya. Habis itu Umi istirahat ya.
yakin ini gang rumahnya? Lu gak salah dapet info kan? Ya mana gue tahu, emang gue siapa dia. Ya, pokoknya menurut info yang gue dapet, dia suka keluar rumah jam segini naik sepeda. Tapi, gue kan sering lihat dia naik angkot. Wah, gue jadi ragu nih sama lu. Udah kalau gak... Enggak, gue udah putus kok sama dia. Saya gak nanya. Maaf ya, saya buru-buru. Neng, jangan salah paham dulu, Neng. Gue cuma pengen kenalan. Gue tuh bener-bener gak habis pikir ya sama Ardian. Udah tahu tuh cewek cabe, masih jadi deketin sama dia. Gue kan udah bilang, cewek yang kayak gitu mana ada yang beres sih. Gue yakin dia pasti pakai cara-cara magic kayak gitulah biar Ardian itu ngejar-ngejar terus dia. Iya, bisa jadi sih, Fer. Aduh, terus gue harus gimana dong, Fer? Gue tuh udah buntu banget, tau gak? Eh, bukannya lo kemarin bilang sama nyokapnya Ardian buat bantuin lo balikin lagi sama Ardian, kan? Ya iya sih, udah. Tapi tetap aja, gak ada hasilnya, sama-sama aja semuanya. Ya jangan cuma sekali lah, Din. Lo tempel terus aja nyokapnya Ardian. Toh nyokapnya lo sama nyokapnya dia temenan baik kan? Umi, ini semua dari saya. Ini. Masih ada yang kurang gak, Umi? Udah cukup pisan, Ujang. Pasti ini mah Lili seneng pisan. Seneng apanya? Lilis. Kamu teh kenapa atuh bukannya ngucapin salam kalau dateng teh? Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Iya teh ada apa? Ini, Nak Ujang teh bawa barang-barang buat lamaran. Hah? Ngelamar? Iya. Nak Ujang teh udah bilang sama Umi kalau Nak Ujang teh pengen melamar Lilis. Ya Lilis ya. Lilis mau kelarin kuliah Lilis dulu, Umi. Pokoknya Teh Lilis gak mau ngomong-ngomongin soal pernikahan. Titik. Lilis? Lilis? Lilis?
Mana kamu ini? Kang, maaf saya gak sengaja. Biar saya bantuin deh, ya. Bantu, bantu. Ngapain sih tuh cowok ngikutin terus? Dikiranya teh saya gak tahu. Kang, maaf ya Kang, maaf. Kaget. Kamu teh ngapain ngikutin saya terus? Sebenarnya gue cuma pengen kenalan aja sama lo. Kenalan? Sampai ngikutin ke pasar? Ngigo ya? Enggak lah, gue gak ngigo. Tapi beneran, gue cuma pengen kenalan aja sama lo. Aduh, udah. Mendingan kamu pulang sana. Gak usah ikutin saya lagi. Ya, sini deh. Lilis! Ayah naon? Ada apa? Kamu ujang lagi. Kamu teh mau dimacem-macemin sama cowok ini? Hah? Enggak, Kak. Ini teh pacar Lilis. Umi, ternyata Umi selama ini teh bohongin saya. Bohongin gimana sih, Nak? Umi mah tidak mengerti kok kamu nuduh Umi seperti itu. Umi, saya teh bukan nuduh Umi, tapi ini teh kenyataan. Umi kan janji sama saya, mau jodohin saya sama Lilis. Tapi mana buktinya? Ternyata si Lilis teh selama ini punya kabogoh, punya pacar. Kabogoh? Tidak mungkin kalau Lilis itu punya kabogoh. Dia tuh tidak punya kabogoh, Nak. Tidak. Saya tahu sendiri, Umi. Tadi pagi kabogohnya si Lilis teh nyusul dia ke pasar. Ternyata Umi selama ini teh nipu saya. Sengaja melorotin saya. Astagfirullahaladzim, Nak Ujang. Umi mah tidak pernah bermaksud seperti itu, Nak. Apalagi nipu. Lagian kan Nak Ujang sendiri yang selalu memaksa Umi untuk menerima bikisan buat Lilis. Iya kan? Kalau Umi teh gak mau, balikin atuh semua bingkisan dari saya. Sekalian kasih tahu sama si Lilis. Mulai hari ini, saya teh gak akan pernah ngirim dagangan cabai sama dia. Astagfirullahaladzim, Nak Ujang. Lilis punya kabogoh. Telepon tuh, angkat. Oh iya. Halo, Assalamualaikum, Umi. Kenapa tuh? Ini Lilis masih kuliah, Umi. Iya, udah. Lilis pulang sekarang ya. Ada apa, Lis? Saya balik dulu ya. Mau gue anterin nggak? Nggak usah. Saya bisa sendiri kok. Assalamualaikum. Lilis ada masalah apa ya?
Kamu teh nggak habis pikir, kenapa sih kamu teh nolak Kang Ujang? Memangnya Kang Ujang teh kurang apa? Kamu pakai bilang sudah punya pacar, padahal Umi juga tahu kalau kamu teh belum punya pacar. Kamu teh mikir, tulis, mikir. Kang Ujang teh udah banyak bantu keluarga kita. Kita teh punya utang budi sama Kang Ujang. Membantu apa sih Umi? Selama ini teh urusan sama Kang Ujang itu cuma urusan dagang, urusan bisnis. Soal dia ngasih harga lebih rendah mah itu karena dia punya pamrih. Ih Lari, kamu kenapa sih? Kamu teh ngelawan aja sama orang tua. Kamu tuh mikir coba Lis. Kalau Kang Ujang gak ngirimin cabe sama barang dagangan lainnya, kamu teh mau jualan apa coba? Mau jualan apa? Gak ada barang yang bisa dijual. Apa? Jadi, Kang Ujang ngancem. Umi bilangnya sama Kang Ujang ya, Lilis teh bisa cari pemasok lain. Emangnya dia pikir tengkulak cabai cuma dia doang apa? Lilis, kamu teh bener-bener ya? Terus aja ngelawan. Umi kenapa Umi? Umi, 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 ya Allah, Umi, Umi. Aduh. Lilis, Lilis Umi kenapa Lilis? Aku bantuin ya, kita harus segera bawa ke rumah sakit, Lis. Habis ini Umi bakal dipindah ke ruang rawat, Lis. Makasih ya, kamu udah mau bawa Umi ke rumah sakit. Iya, sama-sama, Lis. Tapi gue minta maaf ya, karena gue udah dengerin semua pembicaraan lo sama Umi. Soal dagangan lo kedepannya gimana, Lis? Saya belum bisa mikir. Yang penting sekarang saya mikirin Umi dulu. Lis, kalau lo gak keberatan, gue mau bantuin lo cari pemasok cabai yang lain. Kalau perlu nih, kita hunting langsung ke petaninya aja.
Lis, lo gak usah ngomong kayak gitu deh. Gue kan udah niatin banget bantuin lo. Dan sekarang yang penting, lo bisa jualan lagi. Makasih ya. Gak salah lihat gue. Itu kan Ardian sama si cewek cabe. Kita pesen makanan yuk. Yuk. Halo? Halo, Din. Ada Ardian sama Lilis di sini. Hah? Lo gak salah lihat kan? Beneran gue. Gak mungkin lah gue bohong. Gue lihat pakai mata kepala gue sendiri, Din. Si Ardian makan sama cewek cabe itu di tempat makan yang langganan kita. Nih kalau kayak gini nih, si Ardian pasti berani pelet sama cewek itu nih. Gue bilang juga apa? Lu kurang usaha manfaatin nyokapnya Ardian. Ya ampun, Fer. Gue tuh udah sampai ngerengek-rengek sama Tante Niken, tau gak? Gue harus gimana lagi? Iya, tapi ngerengeknya lo itu kurang heboh kali. Sekalian jungkir balik, kek. Apa, kek? Biar nyokapnya Ardian itu lebih serius lagi maksa Ardian buat balikan lagi sama lo. Enak aja lo gue suruh gue jungkir balik segala. Emang lo kira gue mau sirkus apa? Bukan gitu maksud gue itu. Ya usaha lo itu lebih keras lagi gitu. Jadi biar kelihatan lah gitu. Iya, bawel. Gue mesti pakai cara apa lagi? Ih, bener-bener tuh cewek. Umi, Tata udah pulang. Ya, Odi. Tata udah pulang ya? Iya. Lilis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi. Ya. Umi, aku bawain makanan. Ya, Odi. Asik, Kak. Tata, ini makanan yang Odi pesan. Iya. Asik. Udah. Gimana, Lis? Kamu teh sudah dapat pemasok cabenya? Alhamdulillah dapat, Umi. Malahan teh lebih murah dari punya Kang Ujang. Syukur atuh. Ya udah sekarang kamu teh bikin minuman ya buat Nak Ardian. Oh iya, sebentar ya. Nak Ardian, makasih ya kamu teh selalu bantu Lilis. Iya, sama-sama Umi. Lilis juga udah sering bantuin saya. Umi boleh tanya sesuatu sama kamu? Iya, Umi. Kamu teh suka sama anak Umi? Bukannya apa-apa, Nak Ardian. Bukannya ngelarang kamu deket sama Lilis, anak Umi. Umi teh tidak mau kalau dia teh dimainin laki-laki. Jujur, Umi. Saya sangat kagum sama Lilis. Dan saya gak bisa bohongin diri saya sendiri kalau saya emang tertarik sama Lilis. Lilis mau bicara sebentar ya sama Ardi. Ayo. Saya makasih banget kamu udah mau bantuin saya. Tapi saya tuh gak suka kalau kamu bohongin Umi saya kayak gitu. Pakai segala bilang kalau kamu tertarik sama saya. Gue tuh emang beneran suka sama lo. Sebaiknya kita temenan aja ya. Saya tahu diri, saya ini siapa. Siapapun lo, gue tetap suka kok sama lo.
Lis. Kamu mau gak jadi pacar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Adri. Mama mau bicara sama kamu. Andin tunggu sebentar ya, Andin. Iya, Tante. Ma, Mama ini gimana sih, Ma? Aku tetap aja gak mau balikan sama dia, Ma. Coba Mama bayangin deh, cowok mana yang seneng kalau cewek ini tuh egois dan manja seperti dia, Ma. Udah ya, Ma. Aku gak mau lagi balikan sama Andin. Andin itu kan sudah minta maaf. Dia juga ngakuin kok kesalahannya. Dan dia itu janji mau berubah. Lagian dia kan gak selingkuh. Jadi tolong dong, kasih kesempatan buat Andin. Enggak, Ma. Tetap aja Ardian gak mau balikan lagi sama Andin, ya? Kalau gitu, anggap aja Andin itu sebagai teman kamu. Ya udah, ya. Buat Mama, ya. Tapi hanya sebatas teman, Ma. Ardian, Ardian, ya, Ma. Ardian, itu loh, mobil Andin itu lagi ngadat. Samperin dia ya, tolongin. Kasian loh, dia sendirian di tengah jalan. Iya, kalau gitu dia bisa naik taksi aja kan ke kampus, Ma. Masa harus Ardian yang nganter sih? Kamu itu ini kan Mama yang minta. Kasian dong, masa cewek sendirian di tengah jalan kamu gak nolongin? Tapi, Ma, Ardian itu ada urusan Mama. Ardian, kamu itu kan sudah janji ke Mama. Mau kan? Ya anggap aja sebagai seorang temen. Tolongin ya, cepetan, kasihan. Jadi panjang kan urusannya. Halo, Assalamualaikum, Ar. Waalaikumsalam. Lis, aku minta maaf banget ya, Lis. Aku hari ini gak bisa jemput kamu, ada urusan mendadak soalnya. Oh, iya gak apa-apa. Saya bisa naik angkot kok. Ya udah, makasih udah ngertiin ya. Sampai ketemu di kampus, Lis. Iya, sampai ketemu. Dah. Dah. Ardian, makasih ya lo udah mau jemput gue. Pasti lo masih perhatian ya sama gue. Lagian tuh ya tadi ngeselin banget, coba sayang. Gak apa-apa kan gue panggil sayang. Jadi tuh tadi mobil gue tiba-tiba mogok coba. Aneh banget, baru mau di starter tiba-tiba gak bisa. Padahal kan baru di servis sama gue. Kemarin udah ganti oli, udah ganti kampas rem dan semuanya. Tiba-tiba mogok. Terus tadi gue sampai akhirnya buka kap. Ih, tangan gue sampai hitam gitu. Coba bayangin, masa gue cewek cantik kayak gue gini harus pegang-pegang yang oli kayak gitu. Tapi untung lo jemput gue. Terus nanti habis dari kampus, kita mau kemana ya? Hah? Ardian, lo tuh dengerin gue gak sih dari tadi? Gue tuh curhat sama lo soal mobil gue. Lo care dikit kenapa sih? Yaudah deh, pokoknya nanti habis kampus gue mau makan bareng sama lo ya. Atau kita nonton aja film yang bagus, gimana? Kalau enggak,
kita nonton film drama romantis terbaru. Bagus banget loh katanya, karena temen-temen gue tuh romantis banget. Pasti lo suka deh, apalagi nontonnya bareng gue. Rian, gimana mau enggak? Ya udah deh pokoknya, nanti kita harus happy-happy ya. Kamu jangan cemberut dong. Cinta sejati yang bisa memberi tanpa harus menerima. Suan itu, suan itu, suan. Kang, tisuna kang. Kerenglap kesang kang, mesti capek kang. Mas, ya, mbak, tisunya satu dong. Iya, silahkan. 2000 aja mbak. Ya, terima kasih ya mbak. Ngalarisan, ngalarisan. Mas, satu lagi ya. Satu lagi? Oh boleh. Manusia hanya cinta sejati. Ngalarisan, ngalarisan mbak, tisunya mbak. Tisunya buat ngelap kesang, tisu. Aku masih I love you, dan pasti ku cinta. Masa iya gue perginya dijemput tapi pulangnya sendiri? Emang lo bilang dulu sama Ardian kalau lo pulangnya mau dianterin? Iya, enggak sih. Tapi kan tetap aja gak gitu harusnya. Status lo sama Ardian itu bukan pacar. Ardian baik sama lo itu karena sebagai temen. Jadi wajar dong kalau dia itu pulang sendirian. Ih, lo kata siapa? Dia tuh mau pulang sendirian, Vera. Dia pulangnya sama si cewek-cewek itu, makanya gue kesel banget, tau gak?
cewek tukang cabai ini siapa sih, Andin? Tuh, itu dia. Cewek yang bikin aku gak bisa balikin sama Ardian. Maksud kamu, Ardian ada hubungan sama cewek ini gitu? Iya, Tante. Dan Tante tahu gak? Dia tuh kayaknya cewek gak bener deh. Cewek gak bener gimana maksudnya, Andin? Ya, Tante bayangin aja. Dia itu penjual cabai. Tapi bisa-bisanya Ardian suka sama dia. Pasti gak bener deh, Tante. Pasti dipelet sama dia. Ya kan? Tante gini aja, gimana kalau aku anterin Tante ke tempat dia? Biar Tante bisa buktiin sendiri. Neng. Makasih. Ya. Alhamdulillah. Eh, kamu. Gimana? Rame gak? Alhamdulillah. Kamu ada apa pagi-pagi udah kesini? Enggak kok, aku cuma kangen aja sama kamu. Ah, gombal kamu ah. Loh, kok gombal sih? Tante, Tante bisa lihat sendiri kan? Ini anak bikin malu orang tua aja. Kamu tahu kan rumahnya penjual cabai itu? Tahu, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini rumahnya Lilis? Betul, Ibu. Ini teh rumahnya Lilis. Tapi Lilisnya teh belum pulang. Soalnya teh kalau sore-sore begini Lilis teh masih harus itu nganterin pesanan cabai-cabai ke warung, Bu. Ibu ini ibunya Lilis ya? Iya, Bu. Betul, saya teh uminya Lilis. Mangga tuh Ibu, silakan masuk. Enggak usah. Saya cuma peringatkan anak Ibu ya. Jangan coba-coba gangguin anak saya Ardian. Karena Ardian sudah saya jodohkan dengan anak teman saya. Sekali lagi, jangan coba-coba deketin anak saya. Apalagi sampai magic segala. Ingat. Astagfirullahaladzim, Ibu. Bu. Astagfirullahaladzim. Anak saya Lilis. Anak saya Lilis dituduh mengganggu Nak Ardian pakai magic. Umi, Umi, Umi. Jawab Lilis dong, Umi teh kenapa? Tadi ada wanita cantik datang ke sini, Lilis. Dia teh mengaku sebagai ibunya Nak Ardian. Ibunya Ardian? Terus emangnya ibunya Ardian ngapain sampai Umi bisa nangis kayak gini? Pokoknya Umi mohon sama kamu, Lis. Umi mohon kamu teh harus lupain Nak Ardian. Putuskan hubungan kalian dengan Nak Ardian. Kenapa, Umi? Umi minta kamu teh tidak lagi menemui Nak Ardian. Karena Umi gak mau lagi dihina. Umi gak mau keluarga kita dihina. Mentang-mentang keluarga kita ini keluarga kecil. Orang kecil. Umi gak mau, Nak, gak mau. Kamu mau maksa kayak apa juga Umi gak akan pernah ngeridoin. Enggak. Umi minta sama kamu. Lupain Nak Ardian. Satu hal yang harus kamu tahu, Lis. Nak
Halo, assalamualaikum. Ini benar kan dengan Lilis? Iya, ini dengan siapa ya? Lo gak perlu tahu siapa saya. Yang jelas saya peringatin, jauhin Ardian. Bentar ya. Lilis, Lilis. Aduh, ada apa sih sebenarnya? Kok Lilis ninggalin gue mulu sih? Hey. Yuk. Teh, itu mobil Kardian, Teh. Ayo cepetan naik. Oke. Okay. Lis, tunggu sebentar deh, Lis. Aku cuma mau nanya doang, Sok, sama kamu. Sebenarnya ada masalah apa? Kenapa telepon aku nggak diangkat-angkat? Aku ada salah apa sih sebenarnya? Maaf, saya nggak bisa jelasin kenapa saya ngindarin kamu. Tolong jangan paksa saya. Lis, jangan gitu dong, Lis. Aku butuh penjelasan. Saya udah bilang kan sama kamu, jangan paksa saya. Yang pasti.
Ada apa, Lis? Odi jatuh di sekolahan, Umi. Masya Allah. Lis, jemput Odi dulu ya, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kamu kemari? Mau ketemu Odi, Nay. Maaf ya, Ardian. Tapi saya minta kamu gak usah temuin saya dan keluarga saya lagi. Sorry, Lis. Kamu kenapa ya? Saya udah capek diteror pakai telepon. Bahkan ibu kamu sudah temuin Umi saya dan bilang kalau kamu sudah dijodohkan sama anaknya teman ibu kamu. Jadi saya minta tolong kamu gak usah temuin saya dan keluarga saya lagi. Paham kamu? Odi, jangan salahkan Kardian, Teh. Odi tadi yang minta Kardian kemari. Odi minjam HP teman. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Teh. Yaudah, yuk pulang. Mam! Mama! Ma! Ma! Mama! Ma! Mana sih? Iya, Adrian. Ma, maksud mama apa datang ke rumah Lilis? Udah gitu pakai ngomongin soal perjodohan lagi. Ma, aku itu cinta sama Lilis. Emang kenapa? Udah deh, Ma. Tolong ya. Biarin kali ini aja. Aku pilih cinta buat diriku sendiri, bukan mama. Ini soal martabat, Adrian. Coba kamu pikir. Masa sih mama punya calon mantu seorang tukang cabai? Ini gak mungkin. Ma. Ma, Lilis itu susah payah nyari duit, Ma. Buat keluarganya dia dan juga buat danain kuliahnya dia. Apa itu salah? Hah? Kalau ini emang soal martabat, ya udah. Tapi jangan salahin aku kalau aku pergi dari rumah ini. Ingat, Ma. Papa itu gak pernah ngebeda-bedain orang. Kalau emang aku pilih Lilis dibanding sama Andin, ya udah biarin aja. Lilis itu emang pantas buat aku pilih, Ma. Gak ngerti deh, Mama, Ma. Aku itu pengen punya calon istri yang bisa ngertiin perasaan aku, Ma. Bukan seorang calon istri yang cuma bisa menang sendiri ke Andin. Ardian, sebentar saya. Oke. Kalau memang itu kemauan kamu, kamu bicara baik-baik sama Andin ya. Mama nggak mau nanti Andin salah paham. Ya. Iya, tempatnya enak kan? Gue seneng banget akhirnya bisa dinner sama lo. Dan satu lagi, gue udah pesenin menu spesial buat lo. Selamat malam, Tuan Nyonya. Tempatnya sudah kita persiapkan, silakan. Makasih. Jadi sekarang lo sering makan di sini? Iya, ini tempat makan favorit gue. Bagus kan? Makanya gue ajak lo kesini. Gimana? Lo suka gak? Biasa aja sih. Emang makanannya enak? Enak, lo pasti suka deh. Tuh, makanannya datang. Ini menu apaan ya? Udah, lo cobain aja. Enak kok. Ini makan. Yang ini sih jelas gue gak bisa. Lo aja yang makan. Cuman, yang ini apaan? Cobain aja. Pasti kamu suka deh.
Kenapa sih? Din. Hmm? Please jangan bilang ini seafood. Iya, itu emang seafood. Gak apa-apa kan lagian, sekali-kali lo cobain menu favorit gue. Enggak. Lo kan tahu kalau gue alergi sama seafood, lo gimana sih? Hah? Ya justru itu, gue pesenin lo seafood biar lo terbiasa. Terus alergi lo hilang, ya kan? Ardian. Maafin Andin ya, Tan ya. Saya itu sudah ngasih kesempatan berkali-kali kamu untuk baikan sama Ardian. Tapi kamu itu gak bisa manfaatin ini. Kamu itu benar-benar egois. Saya tuh kecewa sekali sama kamu. Udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama Ardian. Jadi tolong, jangan paksa saya untuk jenguk dia. Gue gak maksa, Neng. Gue cuma mau ngasih tahu kalau Ardian masuk rumah sakit itu gara-gara ulahnya Andin. Please, lo dengerin gue. Gue tahu banget Ardian. Dia tuh cinta banget sama lo. Semua ini gara-gara Andin. Andin yang minta nyokap Ardian buat datang umi lo. Supaya ngomongin soal perjodohan itu. Padahal semuanya bohong. Lo mikir deh, Liz. Dan sorry kalau gue udah ganggu waktu lo. Gue duluan. Saya harus gimana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ibu, maaf. Apa anak saya melakukan kesalahan lagi? Enggak, Bu. Justru saya datang ke sini itu meminta maaf. Dan saya juga pengen bicara serius sama Ibu. Bicara serius dengan saya, Bu? Baik, Bu. Silakan masuk ke dalam, Bu. Terima kasih. Silakan duduk. Kok ada fotonya Mang Dede, Bu? Ibu teh kenal? Iya. Saya sangat mengenal Mang Dede. Mang Didi ini yang menyelamatkan suami saya waktu kecelakaan, Bu. Tapi suami saya hanya bertahan 1 bulan dirawat. Karena lukanya sangat parah. Dia gak bisa bertahan hidup. Mang Didinya sekarang kemana, Bu? Suami saya meninggal karena sakit. Sudah 1 tahun yang lalu. Itulah kenapa Lilis harus jualan di pasar, Bu. Karena Lilis harus bantu keuangan keluarga. Ibu, saya benar-benar minta maaf.
Saya juga minta maaf sama Lilis. Karena saya selama ini sudah salah menilai seseorang. Tidak sepantasnya saya melihat seseorang itu dari pekerjaan. Terlebih anak saya itu sangat mencintai Lilis. Saya itu tidak pernah melihat anak saya mencintai perempuan selain Lilis. Alhamdulillah, Ibu. Gak apa-apa. Nanti saya sampaikan sama Lilis. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak. Dan saya janji, saya akan menebus semua kesalahan saya. Terlebih saya sangat berhutang budi dengan Pak Dini. Jauhin Ardian. Sekarang Umi malah suruh Lilis untuk berhubungan lagi sama dia. Aduh, Lilis, gelis, kesayangan Umi. Ya, Umi teh minta maaf. Umi teh terpaksa berbuat seperti itu karena memang keadaan. Mudah-mudahan atuh Lilis teh bisa paham ya. Tadi sore ibunya Nak Ardian teh kesini, terus beliau teh minta maaf. Malah beliau bilang sudah tidak melarang lagi Lilis berhubungan dengan Nak Ardian. Dan ternyata ibunya Nak Ardian itu kenal sama almarhum Abah, Gelis. Ya sayang ya, mau ya. Maaf, Umi. Apapun alasannya, Lilis akan tetap seperti ini.
Mau apa kamu? Mau gue? Lo jauhin Ardian. Siapa juga yang deketin dia? Udah deh ya. Emang lo pikir gue gak tahu apa? Lo udah jadian kan sama Ardian? Bukan urusan kamu. Eh, tunggu. Dengar ya? Cewek cabai kayak lo tuh gak pantas buat Ardian. Gak tau malu. Justru yang gak tau malu itu lo. Gue tegasin sama lo berdua ya. Lilis ini bukan cewek cabai yang kalian pikirin. Lilis ini jualan cabai, makanya dia dijulukin cewek cabai. Jangan ganggu gue sama Lilis lagi ya. Karena gue cinta sama dia. Lo jahat, Ardian. Odi belum keluar ya? Sudah, Neng. Dari tadi juga sudah nungguin Neng Lilis. Ya udah kalau gitu makasih ya, Pak ya. Mangga, Neng. Kemana lagi itu anak ya? Halo? Ya, Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Pulang ya, anak Umi. Kepala Umi teh pusing, pisang. Iya, Umi. Sekarang Lilis pulang ya. Gimana ini? Odi belum ketemu. Umi pusing lagi kepalanya. Umi? 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 Aku lagi sama Umi kamu. Aku minta kamu kesini ya buat jemput Umi kamu. Ini alamatnya. Sama Odi yang merencanakan ini semua buat Lilis. Habis teteh susah sih balikin lagi sama Ardian. Lilis, maafin tante ya. Karena selama ini tante sudah bikin kamu sakit hati. Kamu mau kan maafin tante? Kalau selama ini tante itu sudah salah menilai kamu. Pilihan Ardian itu ternyata benar untuk mencari pacar, yaitu kamu. Lilis. Lilis mau kan jadi menantu tante? Gak bisa. Lilis? Maksudnya, Lilis gak bisa kalau sekarang. Tapi nanti kalau Lilis udah lulus kuliah, terus lapak cabai Lilis juga udah lebih berkembang, Lilis mah pasti mau jadi mantu tante.